Salam sejahtera, Malaysia. Setelah sekian lama, nama-nama Datuk Seri Najib Tun Razak tidak disebut. Akhirnya, petang ini, petang tadi, malam tadi. kawan telah bertanya kepada saya kawan telah bertanya kepada saya apakah najib akan dibebaskan dan paling penting bolehkah najib dibebaskan bolehkah najib dapat bolehkah najib dapat apa ini uh, pengampunan penuh daripada agung daripada diraja malaysia Dapatkah dia Pengampunan penuh itu Pada hemat saya Tidak Kenapa Walaupun Pemenjaraan dia sekarang itu Dia diampuni Tapi ingat Dia masih lagi ada uh, uh, Ada risiko Masih lagi ada Case yang sedang berjalan Case 1MDB 20 billion itu masih berjalan dan lihat-lihat kepada fakta kes, kepada laporan-laporan tentang perkembangan perbicaraan itu di mahkamah, nampak seolah-olah Najib Razak bakal kalah truk lagi. Jadi, kalaupun dia dibebaskan daripada pertuduhan untuk kes SRC, walaupun dia dibebaskan itu, tapi belum tentu dia bebas sepenuhnya apa guna dia bebas hari ini dua tiga bulan akan datang masuk penjara lagi lepas itu buat apa lagi lepas itu memohon lagi lepas itu memohon lagi ke pengampunan ingat banyak lagi ada sekurang kurangnya tiga atau empat lagi case atau sinajib turazang yang belum selesai masih dalam uh, dalam perjalanan masih dalam siasatan dan sebagainya jadi untuk soalan daripada kawan ini Dapatkan Najib dibebaskan Atau adakah Najib akan dibebaskan Untuk soalan pertama Adakah Najib akan dibebaskan Saya punya jawaban Tidak pasti Tidak pasti ya, Tidak pasti Adakah Najib Razak akan dibebaskan Karena dia belum lagi pun Melalui satu per tiga Daripada Uh, tahun dia dipenjarakan 10 tahun penjara kalau 10 tahun penjara eh uh, eh 12 tahun 12 tahun penjara kan 10 tahun tak kisahlah katakanlah dia dapat 10 tahun dia mesti sekurang-kurangnya sudah dipenjarakan selama 4 tahun uh, selama 4 tahun barulah dia boleh dipertimbangkan untuk diampuni oleh uh, agung jadi saya kurang pasti adakah dia akan dibebaskan dalam secepat mungkin. Tapi untuk soalan yang kedua, apakah yang dapat manfaat kalau Najib Razak dibebaskan? Tak ada manfaatnya. Yang manfaatnya ialah menggembirakan penyokong-penyokong dia Tapi manfaat lain tak ada. Dia bukan MP, dia bukan perdana menteri, dia tak ada apa-apa jawatan lagi pun. Jadi sebenarnya saya pikir orang yang melalang bising macam-macam, menuduh, 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 menuduh ini, mereka ini tidak faham, dia kan tidak faham. Kesian sungguh. Jadi Najib tidak akan dibebaskan untuk masa terdekat, tidak akan dibebaskan. Denyutnadi suara rakyat bergema di channel ini Bye, -bye. Salam sejahtera melisa nadi suara rakyat bergema di channel ini Wow ini ringkas Betul tapi amat amat tepat Kalau betul-betullah Perikatan nasional berani Kalau betul-betullah Perikatan nasional sudah ada Sudah ada sokongan Ada satu cara yang saya ingin Saya ingin cadangkan kepada Perikatan nasional Untuk buat Benda ini lebih mudah. Benda lebih mudah daripada buat langka Dubai kah yang mahal tuh. Buat langka cokit kah, macam-macam langka lah, langka bendul. Hai, itu lebih memeningkan kepala. Membuang duit, membuang tenaga. Dan belum tentu sah. Tapi saya ingin cadangkan kalau betul-betul perikatan nasional ada nomor yakin sangat sudah cukup sokongan Sanusi beri ini sokongan beri ini pendapat ini hantar kepada uh, hantar kepada uh, ketua perikatan nasional ini dia kalau ada betul-betul sokongan Usulkan di Dewan Rakyat Kasih usul Kasih usul di Dewan Rakyat Dan Paling Afdal Buat usul undi percaya Atau usul undi Tidak percaya Kepada Perdana Menteri Bahwa di Parlimen Sekiranya Mana-mana pihak Mendakwa telah mempunyai sokongan yang cukup untuk menumbangkan kerajaan sedia ada itu cara terbaik tapi ada ada beranikah atau hanya cakap-cakap saja di belakang macam hero bila depan saja jadi macam apa penak kalau betul-betul sudah ada nomor sudah cukup sokongan mau takut apa apa gunanya SD tak payah SD paling senang usul undi percaya atau usul undi tidak percaya itu percuma tidak payah SD tidak susah-susah tidak susah tenaga tidak masa paling bagus coba kalau berani coba buat silap-silap Perikatan Nasional yang kehilangan Usul undi percaya Silap-silap Perikatan Nasional sendiri Yang malu sampai tidak boleh bangun lagi Haa Kalau betul-betul cukup nombor Apa kata Saya Mau lihat Saya fikir kita sama-sama mau lihat Seberani mana sebenarnya Perikatan Nasional ini betulkah orang ini ada uh, SD yang cukup, ada sokongan yang cukup. Kalau betul-betul ada sokongan yang cukup, bagus buat usul undi percaya atau usul undi tidak percaya. Barulah rakyat dapat betul-betul gambaran sebenar. Setakat ini hanya cakap-cakap sembang kari. Hanya cakap-cakap sembang kari Hanya tipu bohong. Apa yang boleh rakyat percaya? Sebab rakyat pun bijak, pandai kira matematik. Pandai kira matematik. Ah, jadi buktikan matematik kamu itu betul dengan buat itu di dewan rakyat. Ini barulah jantan. Ini barulah laki. Bukan hanya cakap-cakap, Hmm. denyut nanti suara rakyat berkembang di channel ini. Bye bye.